Selamat siang, kami perwakilan dari Polwan Mabes Polri saat ini berada di Kampung Cipinang Melayu, tepatnya di Jakarta Timur, untuk membesuk dan melakukan giat baksos terhadap masyarakat yang mengalami korban banjir pada tanggal 1 Januari 2020. Adapun yang kami berikan kepada masyarakat yaitu berupa pakaian orang dewasa, anak-anak dan bayi, sembako, alat kebersihan rumah tangga, obat-obatan, pampers, pembalut, dan banyak lagi yang kami sumbangkan kepada masyarakat yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Begitu pula masyarakat yang mengalami sakit, kita memberikan bantuan obat-obatan dan memberikan tenaga kesehatan. Perwakilan setiap satuan kerja polisi wanita Republik Indonesia Peduli Banjir pada kali ini melaksanakan kegiatan bakti sosial di wilayah Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Dalam kegiatan tersebut, Polwan hadir untuk memberikan pakaian, alat-alat kebersihan, dan beberapa macam alat rumah tangga lainnya. Polwan turut mengajak anak-anak untuk bernyanyi, bermain, dan bercanda bersama-sama dengan tujuan untuk menurunkan trauma anak pasca banjir. Ketua Tim Polwan Bakti Sosial Peduli Banjir Kombes Pol Ana mengajak Polwan untuk ikut bersama Ketua RT, Ketua RW, Satpol PP, dan masyarakat untuk membersihkan lingkungan sekitar. Ya, kami dari Polwan Republik Indonesia melakukan kegiatan bakti sosial sembari memberikan kontribusi secukupnya dalam bentuk sembako dan beberapa kebutuhan lain yang dibutuhkan seperti obat-obatan, selimut, dan bahkan kita berpikir bagaimana adik-adik yang sekolah ini bisa menggunakan seragam kembali. Dan kami membawa tim trauma healing untuk mencoba berbagi dengan masyarakat, mengembalikan kondisi psikis terutama anak-anak dan ibu-ibu yang mengalami musibah banjir di lokasi ini. Jadi bersama mereka kita juga melakukan kegiatan bersih-bersih bersama masyarakat di sekitar sini yang juga hadir Pak RT, Pak RW, dan dari Satpol PP yang juga ikut bersama kami bersih-bersih bersama di kampung ini. Masyarakat sangat antusias dengan hadirnya Polwan di lingkungannya. Ibu-ibu dan bapak-bapak sangat bersyukur atas bantuan dari Polwan. Iya, kami melihat masyarakat begitu bahagia dan sangat antusias menerima kami. Kami cukup bahagia juga bersama mereka karena yang pertama kita melihat adik-adik begitu gegap gempita, mereka bisa bernyanyi bersama rekan-rekan dari tim trauma healing, dan begitu juga dari petugas RT dan RW yang sangat semangat untuk ikut bersama kami bekerja membersihkan lingkungan di sekitar wilayah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya Bribtu Hasni, salam Tribrata.